Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pivo Dirpos. Hari ini saya ada acara dinner keluarga di Kastel Hemstede. Saya dan keluarga sudah reservasi untuk 3 orang jam 7 malam. Iya nih, saya dan suami dan anak gadis saya mau ini kastilnya. Kita mau ke sini nih, makan malam bersama keluarga di Kastel Hemstede. Kita cari tempat parkir dulu. Itu dia tuh kastilnya. Eh, ada itu. Ada makan malam. Eh, makan malam kelinci. Kelinci, yuk kita nyari parkir. Di mana ya? Iya, karena ini panas jadi kita cari tempat yang agak adem-adem gitu. Seling. Ya, oke. Kan oke ya. So, ini dia nih Belanda, ini Belanda ini. Tempat parkirnya di Kastel Hemstede. Tuh, kastilnya tuh. So, lihat-lihat ikan dulu. Ada ikannya yuk. Banyak ya? Ini nih kastilnya cantik. Kastilnya bagus sekali ini. Kastel Hemstede. So, kita makan di sini malam ini. Ini kastilnya. Kastel Hemstede. Restorannya di bawah. Jadi kita akan menuju ke restoran di bawah. Oke, anak-anak saya udah pada ke sana tuh. Ik ben Twente. Oke. Ini dalamnya nih kayak gini nih. Kita dibawa ke belakang. Ini dalamnya kastil restoran. Kita pesan di luar. Thank you, well. Thank you, well. Yeah. So, open, thank you. Ya, ini penyajian di atas mejanya. Nih, kita makan di luar nih. Suasananya hening. So, makanan pembuka. Apa ini namanya, yuk? Enggak tahu ya. Dari alpukat atau avocado? Oh, ini avocado lucu. So cantik. Ah. Oke. Okay. Selamat makan. Pengen tahu nih rasanya kayak apa ya? Ini yang tadi nih makannya langsung dari sendok-sendoknya nih. Mana dia yang enggak kelihatan. Eh, itu deh. Avocado es. Ya, ini oh dari kulit lumpia sama alpukat. Cantik ini, kecil mungil. Ini makanan kedua. Pembuka kedua. Oh, apa itu ya? Ya. Ya. Sushi stiba, ya. Ja. Heel erg lekker. Het was snel op. Echt heel goed. Ja. Mooi zo. Ja. Nou, u zit er het dichtst bij. Ja. Oké. Okay. U ziet een overal biet. Het klopt, we hebben het verloren. Een schimmende textuur van biet.
gebied. Dus wij hebben het walnoot, geitenkaas. Ja. En een schuimpje met nootmuskaat. Okay. En dan hebben we een glaasje gevuld met een hele frisse komkommersoep. Oh, en die komkommer. En dan hebben we op het schoteltje hebben we voor nog een oester. Oester, oh lekker. Ja. Dus, met daarbij grapefruit en een schuim van yoghurt. Is dat trouw oester? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oke. Dankjewel. Ik ga proberen. Ya. Masih menikmati makanan pembuka kedai. Ini si cantik saya. Cantik-cantik. Selamat makan. Tadi saya bingung mau makannya. Bagaimana ini sendoknya banyak banget. Kalau makan di restoran seperti ini katanya selalu ambil pertama dari yang paling terluar. Berarti yang ini ya. Oke. Okay. Ini saya coba oester. Oester mentah. Ini katanya makannya. Aduh, pengen tahu rasa oester kayak apa ya. Ya, aduh. Ya. Susah makan. Ini tik eten dah. Ik kan ook één keer zo inslikken. Aduh, ini oester mentah. Aduh, bagaimana ini? Je hebt het toch ook weer gegeten? En jij bent, mag ik van ikan? Slikken aja deh. Habis juga. Nih sekarang nih selanjutnya roti nih, saya makan roti. Schijnt een soort nieuwe wet te zijn. Terima kasih cantik mami. Roti pakai mentega. Ini menu berikutnya nih, nggak tahu apa ya. Enak. Aduh. Ini menu keduanya nih. En kek itu, selamat makan. Nah, ini kita dapat hope menunya, menu utama sekarang. Ini dia, aku nggak tahu ini apaan, makan aja deh. Yang penting enak, enak ayah sayang. Enak sekali dah, enak banget. Endedi, enak banget deh, enak banget. Ini menu terakhir, apa itu? Apa itu? Coba lihat mami. Oh oke, okay. Keju tau bukan? Enak, leker. En? Kaas. Kaas? Oh, keju. Ya, ini menu terakhir. Menu kelima. Dessert. Oh, enak banget dari keju. Udah 5 menu semuanya terlewati, sekarang masih nunggu untuk ke yang terakhir dessertnya. Penasaran saya dapat apa dari dessertnya. Ini dessertnya, kita dapat es krim, enak sekali rasanya. Enak sayang. Ini is toch weer een beetje stevig. Lekker. Kakak tuh enak nggak? Enak banget. Enak banget. Ininya udah selesai, sekarang kita pulang. Enak sekali. Hai. Thank you well, tot ziens. Aduh, udah deh. Pulang kita. Masya Allah. Aduh, makannya enak banget. 5 hangen menu. Nih dia nih kastilnya. Aduh, kelihatan gak ya tuh? Tuh, kelihatan tuh kastilnya tuh. Waduh. Tuh dia. Ye. Kibubu kiki. Enak banget, gimana? Ayo tadi makannya enak gak? Enak. Enak ya. Nah, sekarang kita pulang nih ke rumah. Sudah kenyang. Pokoknya tidak nyesel deh.
Demikian tadi acara dinner saya dengan 5 hangat menu di restoran Kasteel Heemstede di Utrecht. Makanannya enak, kualitasnya bagus, pelayanannya juga bagus, tempatnya juga bagus. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sekarang saya masuk mobil pulang. Enging-enging.